Kapolres Langkat AKBP Faisal Rahmat HSSI KSHMH memimpin upacara sertijab pejabat jajaran Polres Langkat. Serah terima jabatan Bapak Klop, Kapolsek Kuala, Kapolsek Tanjung Pura, atas Samapta. Tim MSTP melaporkan dari Langkat, Sumatera Utara, Senin, tanggal 15 Januari tahun 2024. Kapolres Langkat AKBP Faisal Rahmat HSSI KSHMH memimpin upacara serah terima jabatan Kabaklok, Kasat Samapta, Kapolsek Kuala, Kapolsek Pangkalan Brandan, dan Kapolsek Tanjung Pura Polres Langkat di Lapangan Jananuraga Polres Langkat pada hari Senin, tanggal 15 Januari tahun 2024, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam jabatan di lingkungan Polri, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menimbang dan seterusnya. Upacara serah terima jabatan diikuti oleh para kabak, PJU, Kapolsek jajaran Polres Langkat, personel dan bayangkari Polres Langkat. Adapun para pejabat yang baru dan pejabat yang lama yang melaksanakan serah terima jabatan antara lain, 1. Nama Nasib SH, pangkat dan NRP, Kompol 680-800-55, Jabatan Lama Kabaklok Polres Langkat Polda Sumut, dan Jabatan Baru Kabaklok Polres Asahan, Polda Sumut. 2. Nama Ilham Esos, pangkat dan NRP, AKP 720-80149, Jabatan Lama Kapolsek Kuala Polres Langkat Polda Sumut, dan Jabatan Baru PSK Baklok Polres Langkat Polda Sumut. 3. Nama Binsar Pribadi Aritonang Esos, pangkat dan NRP, AKP 770-90058, Jabatan Lama Kasat Samapta Polres Langkat Polda Sumut, dan Jabatan Baru, Kanitriksa 3 Subit Provos Bid Propam Polda Sumut. 4. Nama, Adi Haryono SH, pangkat dan NRP, AKP 780-90041, Jabatan Lama Kasat Res Narkoba Polres Simalungun Polda Sumut, dan Jabatan Baru Kasat Samapta Polres Langkat Polda Sumut. 5. Nama Royamber Panjaitan SE, pangkat dan NRP, AKP 780-90089, Jabatan Lama Kasat Binmas Polres Serdang Bedagai Polda Sumut, dan Jabatan Baru Kapolsek Kuala Polres Langkat Polda Sumut. 6. Nama Surahman SH, pangkat dan NRP, AKP 700-30398, Jabatan Lama Kapolsek Tanjung Pura Polres Langkat Polda Sumut, dan Jabatan Baru Kapolsek Bandar Halipah Polres Tebing Tinggi Polda Sumut. 7. Nama Andri Gom-Gom Tua Siregar SHMH, pangkat dan NRP, AKP 820-50291, Jabatan Lama Kasat Res Narkoba Polres Nias Polda Sumut, dan Jabatan Baru Kapolsek Tanjung Pura Polres Langkat Polda Sumut. 8. Nama Bram Chandra SHMH, pangkat dan NRP, AKP 771-201-16, Jabatan Lama Kapolsek Pangkalan Brandan Polres Langkat Polda Sumut, dan Jabatan Baru Kasat Reskrim Polres Humbang Hasundutan Polda Sumut. 9. Nama Irwanta Sembiring SHMH, pangkat dan NRP, AKP 760-80701, Jabatan Lama Kanit Reskrim Polsek Deli Tua Polres Tabes Medan, Polda Sumut, dan Jabatan Baru Kapolsek Pangkalan Brandan Polres Langkat Polda Sumut.
Selanjutnya para pejabat yang baru diambil sumpah dan menandatangani fakta integritas sebagai wujud dalam pelaksanaan tugas nantinya. Rangkaian upacara serah terima jabatan selesai pukul 10 waktu Indonesia Barat, berjalan dalam keadaan aman dan kondusif. Dari Langkat, Sumatera Utara, Edison Haryanja melaporkan. 205-0291, jabatan lama Kasat Res Narkoba Polres Nias Polda Sumut, jabatan baru Kapolsek Tanjung Pura Polres Langkat Polda Sumut. Nomor urut 8, nama Bang Chandra SHMH, pangkat NRP AKP 77120116, jabatan lama Kapolsek Pangkalan Brandan Polres Langkat Polda Sumut, jabatan baru Kasat Reskrim Polres Kumbang Hasundutan Polda Sumut. Nomor urut 9, nama Irwanta Sembiring SHMH, pangkat NRP AKP 76080701, jabatan lama Kanit Reskrim Polsek Delitua Polrestabes Medan Polda Sumut, jabatan baru Kapolsek Pangkalan Brandan Polres Langkat Polda Sumut, ditetapkan di Medan pada tanggal 30 Desember 2023 Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Agung Setia Imam Effendi, SH, SIK, MSI, Inspektur Jenderal Polisi, cap ditandatangani. Pengambilan sumpah jabatan didampingi rohaniawan, rohaniawan mengambil tempat. Ucapkan sumpah jabatan. Perlu saya ingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan disaksikan oleh yang hadir di lapangan ini dan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karenanya, apabila saudara-saudara melanggar sumpah ini, maka akan menjadi konsekuensi pribadi di dunia maupun akhirat. Oleh karena itu, bersediakah saudara-saudara mengucapkan sumpah menurut agama masing-masing? Ya, bersedia. Untuk itu dengan penuh keimanan, ketakwaan, dan keikhlasan hati, silakan ikuti dan ulangi kata-kata saya. Bagi yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Kristen, Protestan, maupun Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Selanjutnya, supaya seluruhnya mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya. Bahwa saya. Selaku pejabat kepolisian negara Republik Indonesia, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa saya akan menaati segala peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian kesadaran dan tanggung jawab bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara pemerintah dan kepolisian negara Republik Indonesia serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat bangsa dan negara daripada kepentingan saya sendiri seseorang atau golongan bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan bahwa saya tidak akan melakukan korupsi kolusi nepotisme dan gratifikasi berupa apa saja dari atau kepada siapapun juga
Yang diduga atau patut diduga. Yang diduga atau patut diduga. Untuk menggerakkan agar melakukan. Untuk menggerakkan agar melakukan. Atau tidak melakukan sesuatu. Atau tidak melakukan sesuatu. Yang bertentangan dengan kewajiban jabatan dan pekerjaan. Yang bertentangan dengan kewajiban jabatan dan pekerjaan. Bahwa saya akan bekerja dengan jujur. Akan bekerja dengan jujur. Disiplin bertanggung jawab. Disiplin bertanggung jawab. Cermat dan semangat. Cermat dan semangat. Untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Bagi yang beragama Kristen, Protestan dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Penanda tanganan berita acara sertijab dan berita acara pengambilan sumpah dan fakta integritas.